Okey, apa yang saya buat Acik? Sekarang saya akan mempraksikan awak punya seluruh badannya, saraf utama. Saraf utama penting sebab 7 tahun yang lalu pernah aksiden motorbike. Menyebabkan sini pun ada operation. Lepas tu sini pun sudah lari. Sini tu tak ada letak besi, tak ada apa-apa. Hanya sini sudah macam ada terselur apa. Okay. Yang sekarang saya cek dia punya saraf utama. Nah, ini dia punya collarbone. Sini, saksikan sini satu. Wah, sakit loh. Ini satu. Ini satu. Wow. Tengok angin pun keluar. Sebab abunya leher so, tak seimbang. Menyebabkan sakit kepala selalu. Naik tangga turun, tangga pun mau pingsan-pingsan. Okey, sebelah kanan ini punya collarbone. Tekan sini, saraf utama. Wah, lagi parah sini. Ini nombor dua, mau pingsan. Tekan. Kalau ini tekan sampai ini sampai tangan pun tak enak. Nah, ini dua memang saraf utama tercepit. Saraf kedua tercepit. Saraf ketiga pun tak bagus. Eh? 4-5 terkacau. Hanya 1-2-3. Kalau ini tak bagus, sebenarnya kan cek punya tangan. Eh? Ini naik. Sampai sini saja. Aku nak ketuk kepala saya pun susah. Keduanya naik tarik sini pun. Wah, ketatnya. Tak boleh. Ketiganya sini pun tarik-tarik. Wah, pandainya. Betul kapu. Betul ke sini. Wah, sini pun ke belakang pun susah. Betul sini. Lepas tu tengok tangan sebelah kiri. Ini kiri naik. Ini okey sikit. Tak ada kacau banyak. Boleh ketuk tangan saya. Keduanya ini boleh sentuh tangan saya. Pom-pom. Ketiganya letak sini. Ping-ping. Empatnya butak uyu banyak lah. Oh, tak ada. Boleh sampai dagu saya. Ini pun boleh putar sini. So masalah abunya leher dengan abunya collarbone dan sebab sini sudah pernah patah dia punya leher. Kan? Ada besi yang dia sudah jam satu. Ada jam dekat sini. Nah, ini dia, tengok ini dia, tengok ini dia. Nanti berlainan. Sebab ini sudah pernah ada besi ya. Menyebabkan tengok kepala boleh putar ke pusing ke kiri. Tapi sebelah kanan sini ya, masuk ada sangkut. Kiri okey, tapi kanan ada sikit sangkut. Lepas tu kepala ke depan pun agak tak lemak. Nanti hilang. Harap hari lah. Jangan harap. Mesti. Okey, relax. Eh? Lompat pun sakit. Lompat pun sakit. Naik. Turun. Kiri. Kanan. Ini dia. Ini kali lah. Sini. Kita ke sebelah sini. Wah. Dengar bunyi ya. Pio. Lagi saya cek balik. Tadi apa yang saya buat? Saya hanya pusing apa punya kepala ke kiri, pusing apa punya kepala ke kanan. Dengar itu bunyi bukan pop-pop, ya. Kok-kok. Ini macam apa? Sekarang saya cek balik di posisi collarbone. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Nah, collarbone. Saraf pertama. Saraf kedua, tiga, empat, macam berkurangan. Kalau ini berkurangan, kita tengok punya tangan pun berlainan. Ini naik kepala. Ting, 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 ting. Senang. Naik. Kedua, tadi ini. Pipi. Boleh sentuh tangan saya. Pipi. Sakit? Tidak. Tiga, letak sebelah sini. Wah, sudah separuh tangan. Tangan ini pun boleh naik turun, soal lincin. Kalau ini lincin, ini yang penting sekali. Lulus, tapi ke belakang agak susah. Lepas satu swapper, tidak kacau lagi. Maknanya dia punya besi ya, dengan dia punya collarbone lah. Tak kacau, nanti tangan ini, dia punya multi angle pun boleh gila. Lalu kita ke sini pun, terlalu ringan. Nah, cek dengan leher tadi, boleh pusing kiri karena susah. Nah, ini dia. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kan, kepala naik. Wah, pun ringan. Ini, saat lulus, mata boleh tengok atas sekali. Ini tarik kacau, sini pun tarik kacau. Ringan, sekarang saya seimbangkan seluruh barang. Yang penting, telinga. Tarik telinga. Dengar bunyi ya. Top ini untuk sakit kepala. Sebab teling sini ada 7 saraf. 7 saraf mata, sakit kepala, migraine atau stroke atau sakit dada atau pernafasan. Ini semua dekat sini. Nanti sini rasa panas. Betul, Arif?
Betul. Betul, ya. Coba telinga sebelah kiri. Sakit kepala. Ayo. Dengar, pop. Tapi sini lagi kuat. Sini sebelah. Sini pop. Oke, sekarang bagi kan. Angin tua. Tengok dia. Tangan, angin. Ada darah rendah. Darah rendah. Biasa cangkung nanti bangun pusing. Selepas. Tengok nanti sini ringan. Tengok tangan ni pun sebab pipit. Sebelum perut aja. Pipit. Sebelum perut aja. Kiri, kanan, putar. Putar. Tangan ni cucuk. Pipit. Sini. Lucu. Ketawa. Masuk enak. Lihat. Kita tengok panas lah. Panas. Panas. Wah, kaki. Dua. Tak enak. Suatu. Ini tak enak. Itu suatu. Sikit. Sikit. Bagus. Sekarang seimbangkan dua bahu. Nah, ini ada besi. Seimbangkan. Harusnya. Satu. Bagus. Nah, masuk. Nah, sekarang dua tengok dua tangan tadi sini. Seimbang. Seimbang. Ini dua tangan. Iron Man. Hari dia bisa boy flying lepas tu ok palanya, wah lagi lembut lagi dia lagi senang tidak kacau lagi ok nak cek kediri ya. Nah, sekarang yang penting tengok punya pelvis ini yang menyebabkan jadi penguin. Ok sekarang saya fix penguin dari Australia. Tengok ini dia, wah semua tak seimbang lah. Tengok saya tekan sini, nombor 3. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Ini 1. Tengok sentuhan saja, ini nombor 3. Sakit sekali. Ini 4 pun. Ini 5. Dengan ini S1. Wah, kalau 4 jari apa, pingsan. Masalah, dia lat. Ini dia. Ini dia punya calus, ini kecil lah. Abangnya masalah kiri kanan sebab ini pernah jatuh ini pun soal lari. Master, last time. Doktor dia cakap nak tukar. Tukar itu itu hips joint. Hips joint soal lari. Yes. Nak sekarang saya nak flexor sana. Ya ini yang penting. Sebab ini ini sakit sekali ya makna ini asal tinggi tak seimbang itu dia punya hips joint asal terkunci. Jam. Ini berseimbangkan ini semua baru boleh gerakkan. Oh ada besar. Ini dia. Bila tak balance? Tak balance. Tinggi sebelah macam ni. Ya, kalau ini tak seimbang, menyebabkan ini pun. Berjalan tak? Semua sudah sangkut. Ya. Naik tangga pun tak boleh. Naik tangga macam ketam. Okey, dari sini. Sakit. Okey, sekarang seimbangkan. Dua. Ini satu. Wah, dengar aku ini pop. Dari sini. Wah, dua. Wah, dengar. Dengar. Pop, semua ke sini. Okey, sekarang saya cek balik. Nak ke dia pelvis. Ini nombor 3. Nombor 4. Ini nombor 5. Nombor 1. Antara jari pecah, takut. 3. 4. Sakit. Tidak lagi. Ini macam surat.
berlainan, apa yang sahabat seimbangkan dia punya pelvis. So berkurangan, okay, sekarang makcik tidur menyering. Ya. Yeah. Memang fail. Memang fail. Oh. Ini kaki tekuk. Wah, tengok sini semua tak boleh. Tak boleh. So jam. Yeah. Maknanya dia punya pelvis lah. Sepatutnya ini kaki boleh lipat sampai 90 darjah. Sampai sini suap sakit. Tak enak. Kok-kok. Kok-kok tengok longgar-longgar. Ya. Kok-kok. Terlalu longgar. Sikit. Tangan. Sini tengok ini tak pusing pun. Suap jam. Sepatutnya ini boleh lawan. Lawan dia punya pusingnya. Sini. Oh. Mau susu ah, mau susu. Bagi susu dia, Daniel. Mak bagi tengok ada biskut atau apa tak. Ayo, dengar bunyi. Bunyi. Sekarang cuba cekak lagi ya, lepas ini sekejap. Nah, sekarang asalnya boleh gerakkan sedikit dulu. Longgar. Okey, sebelah sana. Okey, biskut. Ah, makanan dengan tadi terlupa. Tengok kaki sebelah kanan. Wah, ini lagi jam. Dua belah lah, bukan satu belah. Wah, ini lepas ini. Segala baik ya, kalau tak pantas atau tak ada booster, susah. Lah, sini dulu, ya. Sini dulu. Tada! Tengok saya punya bilik. Ini dia. Nah, sini lembut dulu. Bagus. Terlentang ya. Nah, ini yang penting. Ha, ini yang penting. Pelvis punya terkunci. Sekarang saya check ya sebab pernah accident menyebabkan semua sudah lock. Doktor nak panggil tukar besi pelvis replacement. Okey, sekarang saya tengok dia punya dia sudah lock dekat mana. Biasa tulang belakang ada 3, 4, 5 dan 1. Lepas tu ada 4 saraf ke kiri. Lepas tu ada 4 saraf dari kanan. Ini 4 saraf tidak boleh tercepit atau terkunci. Menyebabkan selalu sakit naik tangga, turun tangga. Nak cangkung pun, apa pun sakit. Dia dekat mana? Dekat sini, underway line. Nah, tengok ini underway line dia punya join. Ya. Saya tekan ini nombor 1. Wah, rasa tak enak, sakit lah. Nah, ini sakit. Ini nombor 2 pun sakit. Nombor 3 sini pun. Ini nombor 4. Wah, sakit. Tengok, ini memang sudah lock, sudah lari. 2, lari. 3, okey. Tapi 4 pun sudah lari. Okey, kalau ini tak bagus, maknanya punya sini pelvis sudah jam. Kalau jam, tengok dia punya lingkungan, bengkok. Sampai sini saja. Ya. Dah sampai 90 darjah. Kalau nak paksa pun sini naik. Ya, naik dengan sini semua sudah keras-keras. Lepas tu tengok kaki lepas sebelah sini. Nak buka pun tak boleh buka. Tengok sedikit pun tak boleh. Sakit loh. Ya. Dia macam ada suat macam suat suat lock dalam. Ya. Dia dah ada gerakan. Lepas tu ini lock. Tengok lutut tekan sini pun tak enak. Cuba tengok kaki sebelah kanan. Kanan ini pelvis line. Ini nombor 3. Wah, sakit juga. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Wah, pedihnya. Ini S1 semua sakit. Sama dengan ini. Sama. Wah, saya ingat satu kaki. Dua kaki. Saya ingat satu kaki jam. Dua. Tengok ini kaki. Dulu ni okey sebab Lama kelama ya. Menyebabkan sana menyebar. Ya, sebab tengok. Saya berharap pada dia je. Tengok ini pun sudah jam. Kaki letak sebelah sini pun tak boleh. Buka, okey. Tiga, lulus tekan sini, tak enak. Ayo. Relax apa yang saya buat longgarkan dan menyusunkannya ya, nafas hembus. Satu
2, oh, hot lah. Pah! 3. Pah! 4. Pah! 5. Lutut. Pah! 1. Pah! 2. Pah! 3. Pah! 4. Tahan. Pah! 5. Lagi satu kaki. Satu, dua, tiga, empat, dan lima, lutut, satu, dua, tiga, dan empat. Tadi apa yang saya buat, apapun dapat hanya tarik punya kaki untuk longgarkan di pelvis joint. Okey, kalau pelvis joint, kalau dia ada gerakan tak? Dekat mana? Sama. Under the line. Ini nombor tiga. Sakit? Macam kurang. Berkurang, eh? Empat. Lima. Eh, satu. Tiga. Tiga sikit. Empat. Lima. Satu. Okey. Kita tengok gerakan. Relax, eh. Tak berbanah dulu, eh. Jadi, ini tekuk. Sudah 90 darjah, so lepas dulu lah, tegar. Yang penting tadi dia punya lingkungan tak betul, tak banyak. Sekarang tengok dia lingkungnya lah terbanyak. Eh. Kalau boleh melepasi 90 darjah, maknanya ini sudah out of the movement easy. Jangan bagi dia terkunci. Tadi sini so tekan tak sakit, hanya sini sedikit, maknanya sini terlalu ketat saja. Ya. Satu. Ada bunyi. Ha? Ada bunyi. Ya, bunyi bagus. Ini bunyi saya suka. Rasa ini bunyi kokok. Tiga. Empat. Tengok sekarang bila kaki yang sudah melebihi 90 darjah. Ini jari sampai sini ialah 6 jari. Sakit? Kurang. Okey. Okay. Okay. Kalau ini bunyi ya. Tadi memang bunyi tak boleh. Memang sudah jam. Sekarang ada bunyi ya. Dia maknanya dia punya gerakan boleh. Ha, tapi tak kacau kan? Oh. Ayuh, wow, cantiknya ni. Sebab sudah lama tu. Kalau sakit betul lah. Tapi dia okey lah. Ini ialah perlahan lah, pusing. Tak boleh kuat-kuat dulu. Betul. Sakit? Tidaklah. Hanya geli-geli yang dia punya bunyi. Okay. Nah, yang penting. Okay. Lagi. Masya itu pintu. Amari. Dah letak minyak. Sekarang letak. Grease. Tapi dia tidak. Ya. Mesti lah ini. Kena kata dia tidak poti. Untuk longgarkan. Kau wis tengah. Artinya skru. Sayalah Krisyo. Okay. Jauh skru. Dengar terlebih dahulu. Sikit latihan dulu, eh. Ya, bagus. Kita tak mau. Relax dulu. Tengok kaki sebelah kanan. Tekan ini. Langgar tiga. Empat. Sikit. Lima. Tak kacau. Tadi ini satu sekali ya. Tekan sini. 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 Ini kekurangan ya. Kalau kekurangan, kita tengok dulu ya. Lingkungan. Dari sini.
Bangkok. Ini lagi senang. Senang baru. Oh, itu sudah lama, sudah berkala. Sudah berkala. Ada hujan, masih terang. Sudah 7 tahun loh, semua sudah berkala. Ini baru lagi. Baby tak ada lagi. Baby? Baby belum ada sejaknya. Oh, ayo. Umur 5? Ini sekarang 5. 5, wah maklum. Wah, wah. Kalau hamil lagi sakit loh. Sebab dia posisi pun tak bagus lah dia. Dia lagi besar, dia lagi paksa ke belakang. Selalu sakit dengan. Saya nak operate tapi saya pergi swasta. Okey, boleh normal. Normal? Oh, okey. Natural bar. Wah, okey. Okay. Dia normal, normal operate. Ha, ini lagi senang. Okey, terima kasih. Lepas sini. Cuba buka. Ha. Sini. Ah. Ini ada di sini, buka ke sana. Lilu, lilu, lilu. Okey, okey. Cukup. Okey, pun soalan dengan banyak, apa yang saya buat? Longgarkan lagi banyak, lagi sini. Sini dekat dengan enter. Sirin semua pun suat jam lah. Masukkan betul. Masih baru lagi. Seimbangkan dengan saya sekarang. Satu. Dua. Tiga. Empat kan. Lima. Sakit. Wah, semua so. Wah, memang ini ada X-ray awak? Ada, itulah yang MRI. MRI ya? Ada bawah? Tak ada. Saya ada tarik, galeri ada. Galeri ya, nanti nak tengok sikit. Eh, tapi saya tulang belakang saja. Sini. Oh, sini tak ada lah. Okay. Sini suat jam langsung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Okay, sekarang longgarkan. Kalau longgar, cek dia pelvis ada sangkut lagi tak? Ada sikit sangkut. Ini okay. Ini semua sudah buka. Okay. Ini semua sudah buka. Sini memang ada sangkut. Dia banyak lapisan. Lapisan apa? Tulang muda. Habis. Apa? Itu cartilage. Okay. Ini. Ini okay. Okay. Kita akan tengok bulu kaki. Sini. Cuba tengok. Sakit? Okey. Sakit belakang. Okey, itu okey. Sini okey, untuk ini saya harus nak. Okey. Senang belum tak jauh. Oh, bunyi. Oh, bunyi jangan risau. Sakit? Tak ada. Tak ada. Okey. Wah, bagus tak? Oh. Tengok lebih kurang 5 jari. 5 jari. Tapi sakit berlainan. Hanya belakang. Anak-anak. Okey. Itu normal.
sebab soal lipat macam ni. Memang film pelakon tak cukup pandai macam ni. Koyang satu kali ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, cuba tendang sana tolak. Ini untuk self-alignment. Guna punya tenaga sendiri untuk lagi. Sebab kalau saya tarik, tekan-tekan lah lagi cedera punya. Sekarang bengkok, lurus bengkok, lurus lah untuk bagi dia sini, self-alignment. Tolak. Satu. Tolak dua. Tiga. Tolak. Suaranya banyak. Empat. Ayah. Lima. Ayah. Boleh ketenaga. Sekarang boleh ketenaga. Okey, tambah lagi tiga kali. Saya berat lah. Saya 78 kilo. Kebau. Okey, tenang. Bagusnya. Kenapa nak buat macam ni? Lincingkan semua. Dengan sini lincingkan. Paksa lincingkan. Okey. Tolak. Tiga. Wah, bunyi cantik. Empat. Wah, dengar bunyi keropok semua. Sakit tak? Tidak lah. Oh, tak sakit lah. Bagi dia ini kok. Bagi lincingkan dah lama. Akhir. Wah, kuatnya. Jangan main-main. Kecil-kecil tapi kuat. Cili padi yang ini. Okey. Okey, lilu-lilu sikit sementara. Check balik lagi. Nombor tiga. Lagi enak sikit. Empat. Lima. Lagi lembut. Sini lagi dia punya tender. Dengan sini tender. Lagi bagi fleksibel. Tiga, empat, lima, tujuh. Sekarang cuba ini, dulu. Pelan-pelan buka. Tapi suara banyak. Lagi tiga kali boleh buka. Hanya ini tendon, lagi tiga. Okey, nafas sempat. Saya buat 10 saat saja. Tahan 10 saat saja. Satu, dua, okey, cukup tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Bagus. Tapi sekali dia lingkungan, so bukan hanya dia punya otot dapat. Okey lah. Ini lagi parah sakura. Bukan ni? Boleh juga. Winter Sonata. Boleh tak? Boleh. Lagi? Konnichiwa. Satu, sepuluh. Kira cepat-cepat. Okey, cuba dulu ya. Ini okey wah. Sampai sini saja. Boleh. Sepuluh saat. Satu. Cepat-cepat. Dua. Lapan, sembilan, tiga. Cepat-cepat. Tujuh. Lapan, sembilan, sepuluh. Okey. Bagus. Okey, sekarang dia senang buka. Hanya dia punya otot sudah jam lama sekarang nak bagi dia pecah-pecahkan dia. Dia selalu melekat dia. Semua melekat semua. Sekarang bagi dia pecah-pecah. Lepas tu pecah, boleh lintas. Sekarang semua, habisnya otot semua sini ya. Sepatutnya macam ni. Ini otot sudah semua campur dengan sini tu. So, melekat macam ni. Memang tak boleh belak. Sekarang sudah macam ni. So, buka. Dia ada gerakan sak. Sekarang bagi dia ini lincin. Kalau so lincin, senang. Ini so macam ni. Satu saat lagi ya. Sama. Cepat-cepatlah. Lama belahan. Tapi berlainan. Sekarang saya kira sama. Belahan. Tapi lima. Lima. Ini sama juga. Saya buka sampai sini. Sini tahan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tahan. Lima. Bagus. Sekarang dia punya otot lagi. Senang. Tapi dia kuat. Tahan, boleh tahan. Kalau saya pengsan, masih baik. Dia kuat. Dah baik. Dah baik, ya betul-betul. Saya faham. Sebab nak
jaga anak, nak tangga. Nak motorbike kita tak boleh, nak langkah. Oh, yeah. Tak boleh. Skuter lah tadi depan masuk lah. Ah, skuter dari depan masuk itu lah. Tapi nanti kaki respon lambat. Ah, Bob tadi. Nak turun kaki respon lambat. Ya, betul lah. Ya, ya. Ah, dengan di mobil first kira. Ambat lola. Nak tengok di kaki. Tapi satu. Nego lagi. Dua, tiga, empat, lima. Okey. Rasa sangat macam senang sebab dia otot masih pegang. Sebab saya pun tak mau kuat-kuat perlahan buat lihat. Yang penting nanti saya rasa janji, wah enaklah ringan. Tapi buat terlalu banyak dulu. Takut nanti esok dia sakit inflamasi. Last one lah ini. Lima. Saya ingat 50. Okey lah, 5 lah. Okey, 50 lah. Tapi saya cepat punya. Mana? 5. 5 juga. 5 juga. Okey. Ini dulu. Saya reverse engineering ini bagi dia. Ini habis. Lepas tu ini juga. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baik. Okey, sekarang saya bagi rehat-rehat dulu. Dia Alif akan ajar sikit bagi pelahan. Sebab jangan tak boleh, tak berhenti, nanti tak berhenti. Enak, wah sudah buka, tapi wah so happy. Esok tak boleh jalan, terlalu sakit. Sampai dia tahap okey, lepas tu nanti ajar sikit latihan macam mana membersihkan. Okey, bagi stretching sikit, nanti saya masuk balik lagi. Okey. Saya tarik play dulu. Bagus lah awak. Satu telefon. Itu lagi lagi. Kan cuma fokus dalam video. Dan lupa dia punya leher. Terusnya. Ini penting hal itu menyusunkan seluruh badan. Tak rasa. Ini naik turun. Wah, ini berdunyuk. Ini dia tulang belakang. Wah, piuk. Bagus. Rehat dulu. Nanti Alif akan bagi yang rehat, kalau latihan nanti saya cek balik lagi. Sebelum itu, kita nampak abang sikit. Itu memang selalu sakit. Wah, aku iya tengok. Wah, ini champion lah. Wah, saya suka lah. Memang selalu sakit. Tengok, saya tekan sini, sakit. Tekan sini, wah sakit. Okey, apa yang saya buat? Ini sakit lah, nanti hilang. Wah, spondai ini. Anak dia. Ada lagi yang tak datang. Wah, dengar bunyi apa? Sekarang tekan sini satu. Tiga. Ini yang paling kecil. Sudah. Yang lain. Macam berkurangan, no? Sudah kurang. Tarik telinga. Tarik telinga. Lebih hukum. Takut lah dia. Takut. Bad boy. Hello. Okey, berdiri. Comel saja. Dia tak gerak. Macam tak lambat dia. Okey, satu tangan dulu. Masuk. Lagi satu tangan. Dua tangan. Ini penting. Hai. Palu cun malam. Sekarang tekan. Tengok. Pipit. Mama. Nanti lagi enak.